Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari terakhir kami di sini bersama anak-anak menantu cucu di Ketereh, di rumah Ipa menantu saya lah, rumah kakak dia. Okey, hari ini pagi ini Jumaat, kami bersarapan nasi kerabu Kelantan. Oh, nak habis dah nasi kerabu. Oh, baru nak ambil gambar macam ni. Sedap. Cepat habis tu, cepat dia panas-panas. Sudah, licin. Ini tuan rumah. Tuan rumah dia. Kakak pada menantu. Ni dia nasi kerabu. Ni ikan. Ikan. Tunjuk tangan. Di rumah dia lah. Ini sawah padi. Rumah dia di tengah-tengah sawah padi. Rumah cantik. Hari terakhir di rumah ni, akan bergerak sekejap lagi pulang ke Kuala Lumpur. Okey, kita sambung sekejap lagi. Sebelum beredar, bersembang-sembang dulu. Jangan risau lah Surah, ayah belanja lah suami kamu tu. Kan naik tu. Cik kerabu daging. Okey, persiap untuk pulang ke Kongo. Barang-barang ada tiga kereta. Inilah rumah kita. Majlis perpisahan sebelum berangkat pulang ke Kuala Lumpur. Rumah baru dibina berhampiran dengan sawah padi. Ini semua sawah padi kan?
Untuk wildfire tak ada lah. Ni suami isteri tuan rumah. Datang-datang ke Melaka pula nanti. InsyaAllah. Ini menantu saya baju merah, sebelah dia kakak dia lah. Ini ipar dia. Okay, bergambar beramai-ramai. Contohlah 2 malam, 3 hari 2 malam di sini. Alhamdulillah, tuan rumah pun ramah. Suami isteri, cikgu. Salam, salam atuk. Kita video kan. Li masuk Li. Masuk sekali. Bila lagi? Suasana pergerakan silaturahim lah sebelum berangkat ke Kuala Lumpur. Pandang depan. Alright, cantik ni, masuk video. Okay, Lee. Terima kasih banyak-banyak. Datang Melaka ni. InsyaAllah. Jalan. Okay. Ini saja yang saya dapat pada pagi ini sebelum berangkat pulang ke Kuala Lumpur. Mudah-mudahan dapat berjumpa lagi di masa akan datang. Umur panjang, sihat tubuh badan, insyaAllah. Doakan semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.